Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hujatan makin panas. Ayu Ting Ting ternyata sering nangis saat curhat ke Ivan Gunawan. Ia pun merasa tertekan. Semakin kesini, hujatan ke Ayu Ting Ting makin memanas. Ivan Gunawan pun belak-belakan mengungkap kebiasaan Ayu Ting Ting sering nangis saat curhat ke Igun. Seperti diketahui, kerja keras serta jerih payah mengantarkan Ayu Ting Ting menuju kesuksesan seperti sekarang. Namun belakangan ini, hujatan yang mengarah ke Ayu Ting Ting justru semakin memanas hingga mengancam karir sang biduan. Bahkan sudah ada sekitar 84.000 orang yang mendatangani petisi agar Ayu Ting Ting di blacklist dari dunia pertelevisian tanah air. Akibat hal ini, karir Ayu Ting Ting terancam di dunia hiburan. Sebagai seorang sahabat Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan tentu tak dapat menyembunyikan kekesalannya akan hal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pria yang kerap disapa Igun ini sempat mencintai dan pernah menaruh hatinya pada Ayu Ting Ting. Akan tetapi, ia belum berani untuk menembak Ayu Ting Ting hingga membuat sang biduan menyatakan cintanya terlebih dulu. Igun sendiri tak memungkiri jika hal tersebut akan terjadi beberapa tahun ke depan. Meski belum ada niatan untuk menikahi Ayu Ting Ting dan membangun hubungan rumah tangga dengannya, Igun pun teringat dengan mahar 5 miliar yang diminta oleh Ayu Ting Ting. Nantinya mungkin benar memberi mahar 5 miliar, tapi tidak sekarang. Belum, tidak kepikiran menikah dan punya anak. Sekarang saya happy, tak punya pacar. Imbuh Igun Gunawan. Uya-uya lantas bertanya perihal kasus-kasus yang kerap dihadapi Ayu Ting Ting termasuk soal hater. Uya-uya meminta Igun untuk mengungkapkan isi hatinya. Apalagi saat mengetahui wanita terkasihnya tersebut harus melalui begitu banyak cobaan hidup. Tanpa pikir panjang, Igun menegaskan bahwa ia kesal jika melihat tingkah hater yang mengusik kehidupan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting bukanlah tipikal wanita buruk seperti yang banyak dibicarakan netizen. Igun pun belak-belakan menyebut kebiasaan Ayu saat curhat ke Ivan Gunawan. Ternyata kebiasaan tersebut adalah Ayu Ting Ting menangis. Diketahui, Ivan Gunawan adalah satu di antara orang yang mati-matian membela aksi Ayu Ting Ting. Seperti soal petisi boikot Ayu Ting Ting dari TV hingga aksi melabrak hater di Bojonegoro yang dilakukan Ayah Rozak dan Umi Kasu. Ivan sempat memberi pembelaannya untuk Ayu Ting Ting di Instagram. Tetapi dalam siaran langsungnya, Igun justru dinilai merendahkan profesi pembantu. Pasalnya, hater Ayu Ting Ting yang bernama Kartika Damayanti bekerja sebagai seorang TKW di Singapura. Video Ivan Gunawan melakukan siaran langsung Instagram saat menyentil profesi hater Ayu Ting Ting sebagai TKW pun tersebar.
Dalam siaran langsungnya, Igun menyebut Kartika Damayanti sebagai seorang pembantu. Lalu, menyinggung soal peraturan di rumahnya yang tak memperbolehkan pembantu untuk bermain sosial media, apalagi menjadi pembenci seseorang. Namun, ucapan Igun malah memunculkan tudingan merendahkan profesi pembantu. Ia juga tak masalah jika kelak muncul petisi boikot seperti yang saat ini dialami ITV. Dibandingkan mempermasalahkan apabila dirinya ikut diboikot, Ivan Gunawan lebih merasa bingung dengan sikap masyarakat yang ia nilai membela seorang pembuli. Yang saya bingung itu kok orang sudah salah jadi hater kok lu dukung? Penjahat kok lu dukung? Saya gak ngerti jelasinnya gimana. Udah tidak paham. Tandas